etika salam dan penjagaan kebersihan tangan. Toby. Salam dibenarkan, tetapi sentiasa mencuci atau membersihkan tangan dan menjaga kebersihan sendiri dan elak daripada sentuh muka selepas bersalam. Tapi selepas ini bolehlah kita salam bersalaman sempena dengan hari raya nanti. Tapi please practice etika salam yang selamat, yang bersih dan yang cermat. Sebagai persediaan bagi menyambut ketibaan Syawal pada awal bulan Mei, KPKM menggariskan protokol berkaitan sambutan Hari Raya bagi memastikan keluarga Malaysia menyambutnya dalam keadaan yang meriah dan selamat. Protokol ini adalah sebagai panduan umum, namun ia tertakluk kepada ketetapan dan SOP oleh pihak berkuasa agama negeri. Bagi aktiviti takbir raya, dibenarkan dibuat di masjid dan surau dan dibenarkan dibuat di rumah ke rumah. Tetapi perlu sentiasa memakai pelitup muka. Individu positif COVID-19 dilarang untuk menyertai dan mereka yang bergejala digalakkan untuk tidak menyertai. Solat sunat hari raya dibenarkan 100%. Pelitup muka diperlukan dan individu positif COVID-19 dilarang. Bagi etika jemaah, elakkan 3S, amalkan 3W, galakkan wuduk di rumah dan membawa sejadah sendiri mengikut giliran untuk mengelakkan kesesakan dan bersurai dengan tenang. Jamuan selepas solat di masjid atau surau dibenarkan. Digalakkan memakai pelitup muka ketika tidak menjamu selera. Program ziarah dibenarkan. Digalakkan memakai pelitup muka ketika ziarah. Kes positif tidak dibenarkan hadir atau menyertai program ziarah. Ziarah tanah perkuburan dibenarkan. Digalakkan memakai pelitup muka. Digalakkan. Kes positif tidak dibenarkan melakukan ziarah tanah kubur. Rumah terbuka atau majlis hari raya indoor dibenarkan dengan syarat pakai pelitup muka kecuali waktu makan, dan kes positif tidak dibenarkan, individu bergejala tidak digalakkan. Rumah terbuka atau majlis hari raya outdoor dibenarkan, digalakkan pakai pelitup muka, kes positif tidak dibenarkan dan individu bergejala tidak digalakkan hadir.